Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat SJP Channel. Di video kali ini saya mau memberikan tutorial gimana caranya membuat air mancur 3 tahap ya guys. 3 tahap ya, 1 2 3. Oke, kita masih menggunakan bekas biskuit ya. Bekas wadah biskuit ini kita pergunakan daripada dibuang begitu saja, kita manfaatkan, pergunakan menjadi barang sesuatu yang mantap ya guys. Nah, ini juga ada wadah ya, wadah keripik ini ya guys. Wadah keripik juga kita coba manfaatkan. Dan untuk alat-alatnya ini ya, pakai sirkulasi dan solder ya guys. Kalau alatnya solder dan juga ini guys, lem tembak ya guys. Jangan lupa subscribe-nya guys. Oke, langsung aja ke tutorialnya guys.